Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Rektor Universitas Paramadina Firman Zah meninggal dunia saat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Menurut pihak keluarga, Firman Zah meninggal terkait dengan riwayat penyakit jantung yang sudah lama dideritanya. Isak tangis keluarga dan suasana duka mewarnai kedatangan jenazah Rektor Paramadina Firman Zah di rumah duka di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Almarhum Firman Zah juga merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Firman Zah meninggal dalam usia 44 tahun. Nampak mantan Wakil Presiden Yusuf Kala turut menyolatkan jenazah almarhum. Firman Zah terpilih menjadi Rektor Universitas Paramadina menggantikan Anies Baswedan. Sebelumnya ia juga pernah menjadi staf khusus Presiden Bidang Ekonomi di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 hingga 2014. Terima kasih.